Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini akan di-share mengenai hal unik sekaligus aneh kayak gitu. Ya mungkin kalian bisa cross-check sendiri ya di website cek DPT online untuk mengetahui TPS dan nama kalian itu di mana sebenarnya. Nah ini sebagai contoh pakai namaku dulu ya, tapi nanti ku sensor untuk data dirinya. Nah, ini nikku, tapi ku sensor ya, mohon maaf. Terus pencarian, itu pasti ada namanya. Ini namaku ya, Muhammad Arief Logika di TPS 11. Terus kabupaten, kecamatan, kelurahan, itu udah sama. Alamat potensial TPS pun sama. Nah, NKK sama nik, itu angka depannya sama. Terus nama pemilih, coba perhatikan, itu namanya huruf besar ya, Muhammad Adip Logika. Tapi tadi itu ketika bangun tidur ada yang ngechat di grup grup-grup umum gitu, itu ngechat. Jadi ada keunikan dan keanehan. Ketika memasukkan angka yang jumlahnya sama dengan KTP, sebagai contoh angka 2 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berikut terus klik pencarian. Nah, ini tuh ada namanya, guys. Nama pemilih itu atas nama Cynthia Selvi S, tapi itu hurufnya kecil. Kalau yang tadi namaku itu kan besar ya. Kemudian NIK sama NKK ini beda. Kabupaten Kutai Kartanegara, Loa, Jalanan. Ini coba kita itu ke angka berikutnya ya. Kalau memang ini satu buat sampel itu kan mungkin kurang ya. Kita ke angka berikutnya. Kembali. Kita ke angka 3. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berikut pencarian. Nah, ini ada lagi nama Nur Ihsan, NIK NKK beda. Kemudian kabupaten kelurahan sama kayak yang tadi selfie sebelumnya tuh. Kita cek lagi kalau masih belum percaya, belum kuat datanya. Kita cek ke angka 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, berikut pencarian. Nah, ini ada lagi. Ini maksudnya apa nih? Kalau memang ada orangnya dengan nick yang unik seperti ini, dan kalian itu lagi berada di Kutai Kartanegara, itu bisa tolong di cross-check-kan ya. Bukan apa-apa, tapi ini menunjukkan apa ya, indikasi kecurangan. Kalau memang terbukti nggak ada, itu kan berarti ya ada beberapa mungkin orang yang sengaja dibuatkan nama tanpa nick yang benar gitu. Nah, bisa di cross check, tapi kalau memang videonya itu ternyata salah dan ada orangnya dengan nick tersebut, itu bisa konfirmasi ke kolom komen atau DM Instagram kayak gitu. Itu linknya ada di bio, silakan untuk menghapus video ini nantinya. Nah, kita nggak berhenti di angka 4. Kita langsung lanjut ke angka 5 ya, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berikut pencarian. Nah, ini ada nama lagi nih. Ini tuh gimana ini? Kalau memang ini indikasi kecurangan sebelum pelaksanaan pemilu, ini masih beberapa jam, itu bisa di-share atau dilaporkan kayak gitu kepada pihak terkait hal ini. Nah, dalam video sebelumnya atau rekaman sebelumnya itu sebenarnya aku udah nyoba angka 1 sampai 10. Yang nggak ada itu 1, 6, 8, 9, 10. Dari 10 itu ada 5 yang nggak ada. Yang ada namanya itu 2, 3, 4, 5, sama 7. Nah, dan namanya ini nama huruf kecil juga ini. Untuk nama pemilih, beda sama namaku tadi yang di awal sebagai contoh, itu nama pakai huruf besar. Ya mungkin sekian dulu untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini segera menyebar dan pihak terkait mengetahui hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum.